Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan kenapa IP dibuat urutan gitu ya. Ada yang komen itu kenapa repot-repot IP selalu diganti gitu, padahal defaultnya juga bisa dipakai. Iya, tujuannya adalah untuk memudahkan kita memanggil ataupun men-tracking ataupun memonitor bahwa IP itu ataupun alat itu kita bisa memantau kalau dia down ataupun mau ganti password ataupun mau ganti nama SSID, kita tidak perlu repot-repot datang ke lokasi untuk mencabut lalu dicolok lagi menggunakan PC di setting ulang. Yaitu tujuan dari IP kita berurutan adalah untuk memudahkan kita memanggil alat tersebut, misalkan access point. Bisa dilihat di sini adalah IP berurutan, IP saya di bawah angka 30 itu tidak pool. Jadi poolnya itu saya ini di IP pool. Ini perlu Anda perhatikan di sini. Ini saya awalan dari 51 sampai 254. Jadi ini 10.51 sampai terakhirnya 254. Artinya perangkat yang akan terkoneksi itu tidak mungkin di bawah angka 51. Tentunya dari angka 51 sampai 254. Nah, di bawah angka 51 kita manfaatkan buat antena kita, WiFi kita ataupun pelanggan yang pakai statik. Nah, di sini ada, bisa dilihat ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini itu berurutan karena buat statik. Ini yang 2 ini saya setting buat antena WiFi. Nah, kita bisa lihat di gambar topologinya adalah seperti ini. Ini yang pertama adalah dari modem hotspot, modem ISP ini modem ISP ya. Terus masuk ke ether satunya server Mikrotik yang sudah kita setting. IP LAN-nya hotspot ini adalah saya setting 10.10.10.1/24. Lalu keluarnya ini yang ether 5 saya masukin ke hub ya, dan disalurkan ke access point 1 WiFi hotspot, yaitu IP-nya 10.10.10.2. Dari hub ke hotspot berikutnya yaitu IP-nya 10.10.10.3. Dan ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, dan ini adalah yang ke-9 saya kasih router. Jadi untuk pelanggan ataupun klien yang mau bulanan, jadi dia bayarnya bulanan buat satu rumah, tidak perlu login page. Tujuan dibuatkan ini, kita bisa langsung ke area. Misalkan kita akan membuka, contohnya ya, kita akan buka, saya buka Mozilla di sini ya. Saya ketik IP 10.10.2 misalkan, 10.10.10.2. Ini 26.2 maksudnya. Nah, ini 2, saya menggunakan Mikrotik access point-nya ini Omnitik, jadi dia otomatis kita bisa manggil. Nah, kalau kita isi ketiga misalkan 3. Nah, saya menggunakan TP-Link tipe ini. Contoh kita masih default usernya ya, admin. Langsung login, kita tidak perlu repot-repot ya. Oke, sudah bisa. Kita lanjut ke IP yang 4, angka belakangnya. Kita lanjut ke IP 4. Nah, ini adalah WiFi keempat. Kita ketik admin misalkan ya. Admin. Lalu login ya. Maka otomatis akan masuk ke settingan ataupun ke WiFi kita. Kita bisa lihat wireless LAN-nya. Sama. Nah, ini adalah WiFi
kita logout saja, kita panggil untuk berikutnya karena saya kasih urutan, kita urutan kelima, lalu enter. Karena 5 ini kalau tidak salah itu wifi-nya wifi mikrotik, kita bisa dilihat 5 IP binding di sini, hotspot IP binding 5 itu wifi lantai 2 dalam, wifi lantai 2 dalam. 5 kayaknya ini 5 tidak dipakai, kita coba ping angka 5 ini. Ah, ini RTO. Kalau kita buat di tool network di sini, saya sudah buatkan ini H5, statusnya adalah down. Jadi kalau down begini, kita cukup panggil ataupun memonitor dari traffic di sini. Ini di NetSwatch ini sudah memonitor bahwa statusnya down. Kita lanjut di 6. Karena nomor 5-nya down, mungkin dicabut ataupun sedang tidak dipakai, biasanya dicabut alatnya trouble. Nah, itu ada alternatif, makanya kita dibuatkan seperti ini biar memudahkan. Kita lanjut ke angka 6 apa 7 ya tadi, 6 ya. Coba 6. Nah, ini bisa login. Saya menggunakan wifi TP-Link ini. Admin apa ya? Coba kita klik admin. Ya. Ini wifi access point ya, settingannya access point di sini. Modenya hanya mode AP saja. Jadi di network ini tidak ada DHCP. DHCP tentunya otomatis di disable. Ya, ini enggak apa, DHCP ini tidak pengaruh karena modenya access point. Jadi di network ini hanya berfungsi IP-nya untuk memanggil, yaitu IP 06 begini. Kita lanjut ke IP 7. Di ini kita enter. IP 7 tidak bisa dipanggil. Kita lihat IP 7. Ini status up. Oh, berarti ini menggunakan mikrotik. Mikrotik saya itu menggunakan port yang berbeda, maka untuk memanggilnya kita tambahkan port. Kita tambahkan port di sini, kalau tidak salah saya portnya 81 kalau tidak salah. Ya, ini adalah portnya 81. Ini sudah benar, jadi tidak ada masalah. Kita lanjut ke 8. Nah, ini juga menggunakan kalau tidak salah TP-Link apa ya, nomor 8. Karena saya tidak catat nama access point-nya ini up. Yang down cuma 5. IP 5 ya ini ya, H5 ini. Kita coba isi admin. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Ini 8 kalau nggak salah netis. Jadi sudah saya ganti admin passwordnya, admin. Salah juga. Admin. Oh iya, passwordnya sudah saya ganti, lupa. Ini saya kasih nama hotspot game di sini. Settingannya cuma begini doang, tidak ada settingan yang lain. Ini saya pakai netis untuk yang hotspot IP 8. Jadi networknya di sini adalah ini. Mode bridge. Operating modenya ya bridge saja. Wirelessnya seperti ini saja tanpa password. Gampang sekali. Kita lanjut di nomor 9, IP 9. Nomor 9 kita cek. Oh, ternyata hidup. Nah, ini pakai H5 ya. Ini tipe H5. Gampang sekali, tinggal ketik admin ya. Sudah keluar. Ini klik VLAN-nya. Ini adalah untuk hotspot. Hotspot juga ini, enggak pakai password. Nih, tanpa password ya. Nah, gampang sekali ya. Ini fungsinya yaitu kalau IP kita urutkan seperti ini,
ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, itu memudahkan kita untuk memanggil ataupun memonitoring. Kita kalau lihat di log di sini, kalau kita bikin netwatch seperti ini, kita bisa memonitor, misalkan WiFi 9 up lagi nih, up, ada down, kita bisa tahu trouble-nya di mana, kita bisa tahu, yaitu bukan dibikin di sini. Tool netwatch di sini, netwatch apa sih, pokoknya netwatch lah di sini, gampang sekali. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan, yang saya ajarkan, mudah-mudahan membantu teman-teman yang kok kenapa IP-nya itu diganti-ganti ataupun diurutkan berdasarkan server kita. Ya ini, kalau ada trouble ataupun ada masalah, kita tidak perlu pusing-pusing untuk mendatangi ataupun datang ke sono. Kiranya itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa jempol dan like-nya ya. Jempol dan like, yaitu like-nya. Bila berkenan juga silakan di-share saja buat yang membutuhkan, di Facebook ataupun di Instagram, bebas. Terima kasih dan salam sukses selalu.